Halo guys, balik lagi di Wanda Life. Oke, di vlog kali ini tim Wanda Life ada konten baru, yakni melu-melu unview atau ikut-ikutan unboxing review. Seperti apa episode pertama ini? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Matur nuwun. Unview kali ini tim Wanda Life mau nunjukin ke kalian sepeda lipat United Eagle. United Eagle merupakan seli dengan berat paling ringan, yakni 12,8 kg untuk kelas di bawah 3 juta. Shifter yang digunakan United Eagle ini merupakan merek Shimano guys, dengan 7 percepatan atau 7 speed. United Eagle memiliki rangka berbahan alloy, jadi cukup ringan. Pemindah gigi belakang menggunakan Shimano Tourne 7 Speed. Velg bertipe double wall dengan spokes atau jari-jari sebanyak 32. United Eagle memiliki spatbor depan, belakang, dan standar samping guys. Juga untuk saddle-nya merek United dengan lebar 160 mm. Rear brake dan front brake United Eagle ini menggunakan mechanical disc brake rotor 160 mm. Dan dilengkapi juga oleh magnet untuk mengaitkan pada saat dilipat, jadi tidak goyang-goyang. Tang bertipe teleskopik, jadi bisa dinaik turunkan sesuai kebutuhan kita. Oke guys, setelah sedikit penjelasan, saatnya kita coba melipat sepeda lipat ini atau singkatannya seli, atau istilah kerennya folding bike. Woi, ya mohon maaf kalau agak belepotan karena masih pertama kali punya seli, jadi ngelipatnya juga agak belibet dikit. Kalau ada komen atau saran bisa ditulis di kolom komentar guys.
Gimana guys, cara melipatnya? Lumayan mudah kan? Jadi mungkin video ini bisa kalian jadikan tutorial buat yang lagi cari sepeda lipat dan bagaimana kita akan menyusunnya. Weh, terus saksikan ya sampai selesai. Cukup mudah kan cara menyusun kembalinya? Wes, saatnya kita gaspol. Salah satu keunggulan dari sepeda lipat adalah ukurannya guys. Jadi setelah dilipat bisa masuk ke bagasi city car. Jadi kalau buat kalian yang ada di perkotaan atau butuh sepeda yang bisa dilipat hingga kecil, ya salah satunya Sally rekomendasinya. WD apalagi unit tackle ini guys, mantap kali ah. Sekian video unview kali ini guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Wanda Life untuk nantikan update-update unview berikutnya. Matur nuwun.